Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan berkongsi cara-cara untuk packing baju travel yang untuk satu hari sahaja. Pertama sekali mestilah baju. So baju ni dah ada yang lengan pendek 2, lengan panjang 2. Kita letak dekat sini. Seluar 2. Pampers. Semestinya pampers. Kalau macam anak-anak anda atau bayi anda tak ada masalah cerit-birit ke apa, so kita target dalam 6 pieces pampers sahaja. Boleh letak kat sini. So ini adalah tips extra. Kadang-kadang anak-anak kita akan cranky dalam perjalanan, so kita kena sediakan backup plan, iaitu mainan. So bawa beberapa mainan yang memang favourite toy anak-anak anda. Masuk je kat dalam luggage ni. Mainan lagi. Dan ini kadang-kadang ibu bapa terlupa kit untuk ubat-ubatan. So kat dalam ni dia ada cool fever, ubat demam, termometer dan juga ubat untuk sesema pun bawa juga. Ubat je kat dalam ni. Dan yang paling penting sekali, balm daripada Tasnim. Kita ada balm skin, sirap. Masuk dulu. Okey, balm sleep time untuk tidur. Ini untuk cough flu kalau ada batuk sesama. Dan juga calm time in case anak-anak anda meragam. So kita pack semua dalam satu bag. Okey, lepas semua dah masuk tu, sumbat je. Sebaiknya adalah baju-baju untuk sehari je. Tutup bag anda. Dan okey. Dah siap. Jadi itu adalah simple tips daripada saya. Dia harap bermanfaat untuk kesemua ibu-ibu di luar sana. Bye-bye.